bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala ashrafil amya'ul mursalin sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du sahabat muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita masih kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan untuk menjadi bekal kita dalam beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini dan semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita kita bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk menjadikan Allah ridha kepada kita dan semoga terus Allah bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan nah, semoga dengan ini semua menjadi sebab kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin pada kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah sodakoh Sodakoh itu karena termasuk menjadi merupakan suatu amal kebaikan Yang pahalanya sangat besar untuk dilakukan di bulan Ramadan Di antara amal-amal yang lainnya Bahkan termasuk dalam hadis yang pernah kami sampaikan Tentang fadail Ramadan Urusan barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa maka akan menjadi sebab diampunkan dosanya itu kan memberi makan orang yang berpuasa itu kan ada makna sodako jadi kalau makna sodako itu ya secara makna maksudnya adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi waktu atau jumlah dan juga sodako ini bukan hanya berarti mengeluarkan harta akan tapi Sodakoh ini punya makna mencakup segala amal perbaikan yang membawa manfaat untuk orang lain, bahkan termasuk membawa manfaat untuk diri kita. Itu juga maknanya adalah sodakoh. Suatu hari, para sahabat Nabi pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka dari orang-orang yang fakir, mereka datang kepada Rasulullah dan menangis, lalu mereka berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Allah, orang-orang yang kaya itu borong pahala. Mereka tuh borong pahala ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah mereka tuh borong pahala. Yusalluna kama nusalli wa kama nasum. Mereka puasa salat seperti kami salat. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa nabi fuduli amwalihim dan bahkan mereka pun bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya ini mereka merasa kalau sholat kami bisa ngikutin sholat puasa juga kami bisa puasa tapi urusan sodakoh ya Rasulullah jangankan untuk berbagi kepada orang lain untuk keluarga kami saja kurang ibaratnya begitu yang mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi merasa sedih di saat kok ada kebaikan mereka tuh nggak bisa melakukan luar biasanya mereka. Mang seperti inilah halnya orang-orang yang beriman jadi selalu rindu dengan kebaikan tidak ingin kalah dalam kemuliaan dalam mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka kita pun harus seperti itu, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat orang melakukan kebaikan iri, tapi bukan iri ada ke, karena ada kedengkian. Tapi ya Allah, kenapa ada orang bisa sodako kok enak banget? Kami ini sodako kok susah gitu loh. Kadang mau sodako saja ya Allah, kepas-pasan. inilah. Jadi memang harus ada rasa iri karena iri itu diperolehkan ketika melihat ada orang alim, ilmunya manfaat atau ketika melihat orang kaya, lo kok dengan kekayaannya dia menjadi orang ahli sodako, itu menjadi ahli sodako. Iri boleh, iri baik, iri pengen seperti mereka. Nah akhirnya Nabi kita, Nabi yang Subhanallah, Nabi kita bukan nabinya orang kaya saja, bahkan nabinya orang fakir. Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Awalisakat jaalallahu laku mata sodakun, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian jalan untuk bersodakoh, membukakan bagi kalian jalan untuk sodakoh? Lalu apa sodakohnya? Yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang fakir tadi? Ya kalau memang mereka tidak ada yang bisa memberikan tidak bisa memberikan apapun misalnya maka bersodako untuk diri sendiri yaitu melakukan kebaikan untuk diri sendiri bawa manfaat untuk diri sendiri itu termasuk ada makna sodako. Nabi bersabda waktu itu inna bi kulli sodako wa kulli Dalam setiap tasbih sodako, dalam setiap takbir ada sodako, dalam setiap tahmid ada sodako, dalam setiap tahlil ada makna sodako. Dan ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar sodako. Ya ketika kita Bahkan ketika seorang suami menggauli suaminya pun, ada makna "sodakoh". Sampai waktu itu, sahabat merasa takjub, "Ya Rasulullah, urusan memenuhi syahwat maknanya ada makna sodakoh, ada pahalanya." Kata Nabi, "Di saat engkau lampiaskan kepada yang haram, apakah dosa?" Ya, tentu dosa. Maka di saat engkau melampiaskan kepada yang halal, maka ada pahalanya. Kata Nabi, "Ada makna sodakoh." Subhanallah, lihat sodakoh melakukan berbuat baik kepada diri kita sendiri di saat mulut kita mengucapkan "Allahu akbar". Maka bertakbir kita, maka telinga kita mendengar. Sodakoh mulut kita kepada telinga kita. Lihat, jadi sodakoh itu memang maknanya sangat luas. Sehingga akan tetapi ingat, jangan gara-gara dengar hadis ini yang biasa sodakoh duit. Kalau gitu nggak usah sodakoh duit lagi, cukup zikir saja. Ini kesalahan. Ini bagi orang yang memang nggak bisa berbagi. Memang nggak bisa berbagi dengan hartanya karena ketidakmampuannya. Maka ada jalan-jalan pintu kebaikan yang lain. Jadi karena surga itu bukan hanya untuk orang kaya surga tuh semua ada pintu-pintu surga tuh banyak. Ada surganya orang fakir, ada surganya orang kaya, ada surganya pejabat, ada surganya orang alim. Ada banyak pintu-pintu surga. Sekarang tinggal kita mau berusaha memasukinya atau tidak. Dan lalu uh, dalam hadis yang lain juga, lihat. Ya, Nabi sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sodakoh, Ya, setiap ruas-ruas tubuh manusia itu ada sodakohnya Kula yau mintat di na di saat setiap matahari terbit ketika matahari terbit ternyata engkau mendamaikan dua orang yang berselisih itu ada makna sodakoh lihat jadi sodakoh itu luar biasa jadi berbuat melakukan kebaikan melakukan kebaikan untuk orang lain ya atau untuk diri sendiri itu punya makna sodakoh ya, kayak tadi nih mendamaikan dua orang yang berselisih itu punya makna sodakoh. Ketika nih sampai waktu alaiha, alaiha mata Jadi ketika kita membantu orang untuk naik kendaraannya atau ketika kita membantu orang untuk membawa barangnya itu ternyata ada makna sodako mengucapkan wal kalimatut thayyibah sodako mengucapkan ucapan yang baik sodako ila sholati, dan ketika engkau gunakan kakimu untuk melangkah menuju solat sodako atau maknanya solat ini dipahami ulama juga bisa bermakna ke masjid bisa maknanya adalah ke majelis itu punya makna sodako dan di saat engkau meminggirkan sesuatu yang bisa membahayakan untuk orang lain dari jalan itu punya makna sodako lihat jadi ada banyak jalan sodakoh kok makanya kalau ada orang saya nggak bisa sodako ini orang nggak ngerti nggak ngerti ilmunya nggak ngerti caranya padahal sudah Rasulullah ajarkan dari mulai sodako dengan hartanya dari mulai sodako untuk dirinya sendiri dari mulai ketika dia bersodako dengan melakukan kebaikan apapun yang dia mampu Bahkan Subhano kami pernah bercerita tentang bagaimana Uwes al karni dalam kefakirannya pun masih mikirin orang lain. Jadi sebenarnya sodako ini tujuannya adalah menjadikan kita tidak egois. Menjadikan kita tidak hanya berpikir saya kurang, saya sendiri kesusahan ngapain mikirin orang. Ini loh yang ingin dipangkas. Jangan sampai kefakiran menjadikan kita pun menjadi fakir di akhirat. Fakir kita di dunia jangan sampai menjadikan kita fakir di akhirat. Kita boleh fakir di dunia. Karena sefakir-fakirnya kita di dunia akan ada batasnya. Akan berakhir, akan tapi jangan sampai nanti kita menjadi orang fakir di akhirat. Naudzubillah. Ma Makanya untuk melakukan sodakoh itu, ya artinya jangan nunggu kaya. Kalau ingin melakukan kebaikan itu jangan nunggu. Kalau pengen 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 melakukan kebaikan itu jangan nunggu kaya. Pengen bersodakoh itu jangan nunggu. Harus pinter dulu. Kalau pengen sodakoh. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan senyum itu punya makna sodakoh. Kita menyapa itu ada makna sodakoh. Jadi sodakoh itu sangat sangat luas. Akan tetapi bagi anda yang diberikan kelapangan urusan rizki, maka tentu anda bersodakoh dengan harta anda itu ada pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda memang diberikan kelapangan rezeki jangan memilih wah oh, kalau ini tadi sodakoh banyak udah deh saya gak milih yang bagian harta oh jangan anda rugi karena sebenarnya harta anda yang abadi adalah harta yang anda sodakohkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat bagaimana Nabi sendiri pernah bersabda dalam satu hadisnya ayam muslimin kasa musliman sauban ala kasahullah ta'ala min hudril jannah Ingat siapa saja orang muslim yang memberikan pakaian kepada orang muslim yang lainnya, maka Allah akan berikan pakaian nanti di surga. Akan berikan Allah pakaian hijau di surga karena memang hijau digambarkan adalah termasuk pakaiannya ahli surga ya. Lalu dalam lalu ayyuma muslimin dan barang siapa orang muslim atau musliman ala ala juin memberikan makan kepada orang muslim yang lapar at amahullah qiyamah min thimaril jannah Allah akan memberikan makanan baginya nanti di hari kiamat dengan buah-buahan dari surga subhanallah wa muslimin saqa musliman ala zama' ta'ala yawmal qiyamati makhtum dan barang siapa yang berikan minum seorang muslim dari rasa haus yang berikan minum kepada orang muslim yang kehausan maka Allah akan berikan minum nanti di hari kiamat minarrahiqil makhtum itu adalah jenis minuman yang ada di surga jenis minuman yang ada di surga lihat artinya besar fadilahnya terutama di bulan Ramadan ini memberi makan orang yang berpuasa memberi minum orang yang berpuasa memberi bersodakoh kepada orang kepada seorang muslim di saat kita dalam berada di bulan mulia ini ini adalah satu pintu kemuliaan yang jangan sampai kita lewatkan sebesemampu kita apa yang bisa kita berikan kalau ternyata urusan masalah kalau pengen ngasih makan orang puasa jangan nunggu nanti kita punya makanan mewah kalau nanti kita nunggu, akan terus tidak bisa kita untuk mengeluarkannya. Jangan nunggu. Kalau ternyata kita hanya bisa memberikan makanan orang tempe, tahu karena itu memang adalah kemampuan kita. Berikan apa yang kita punya. Yang kita makan, kita memang sehari-hari mungkin tempe, tahu. Maka berikan. Karena kemarin seperti yang kami sampaikan, karena ada orang yang bahkan mungkin makan itu kadang hanya pakai garam saja. Lihat. Jadi, jangan mikir, eh, apa namanya, wah cuma segini ah gak patah, malu-maluin kok kok cuma sedikit, malu lihat, anda yang merasa malu di saat bersodakoh sedikit, maka di saat sodakoh banyak, tujuan Anda pun mungkin bukan karena Allah. Jadi, jangan pernah malu sodakoh sedikit kalau memang itu kemampuan Anda. Tapi, malulah di saat Anda oleh Allah diberi begitu banyak nikmat, Anda tidak ingat untuk berbagi kepada yang lain. Itu yang harus Anda rasakan, itu yang harus Anda tanamkan di hati kita. Jadi, semampu kita, Anda bisa memberi sedikit. Berilah dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Ya, dengan kelebihan karena nggak ada orang tuh dikasih kurang 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 bener bener tuh nggak ada selalu ada hal yang Allah bukakan baginya pintu kebaikan yang Allah bukakan untuknya maka bersodakolah dengan apa yang Allah berikan itu baik jadi ini harus difahami, jadi mana sodakoh itu sangat-sangat luas sekali dan mintalah kepada Allah semoga Allah membukakan pintu-pintu kita untuk untuk pintu-pintu untuk kita melakukan kebaikan dan kemuliaan. Semoga Allah jadikan kita min ahli sodakoh, jadikan orang-orang ahli sodakoh dan terus menjadi suatu kerinduan kita untuk bersodakoh melakukan kebaikan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah semoga Allah bimbing kita, Allah berikan kemudahan kepada kita da, dengan taufik hidayah dan inayah yang Insya Allah ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon doanya da selalu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.